Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitawfiqi fahassala lahumul izza wal fakhar wa maha min qulubihim zulmatas sawa wa hubbal aghyar wa habbahum bil hilmi wal ilmi wassofa min sairil akdar wa ashhadu an la illa illallah wahdahu la sharika lah syahadatan tunji qailaha min azabil qabri wa azabin nar wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tawajjaha Allahu bitajil wiqar Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadinil mukhtar wa ala lisadatil athhar wa ashabil kamaratil abrar salatan wa salaman nahuzu bihima kullal maqasidi wal autar amma ba'du. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan pada Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua mampu kita aplikasikan untuk senantiasa beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di penghujung bulan Syaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan para sahabat. Isi khutbah beliau, ayyuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Yang artinya adalah, wahai segenap manusia, telah menaungi kalian semua sebuah bulan yang amat besar, bulan yang penuh berkah, bulan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Wa ja'ala siyamahu faridhah, dan Allah jadikan ibadah puasanya merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan Allah jadikan qiyamul lail sebagai ibadah yang sunnah. Dari khutbah Rasulullah sampaikan di akhir penghujung bulan Syaban ini menandakan bahwa Ramadan begitu bulan yang amat mulia sekali. Bukan hanya saja umat Islam yang bergembira, bahkan sorga Allah subhanahu wa ta'ala pun berhias dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya sahabat Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata la tatajaddadu wa tuzayyinu minal hawli lal hawli lidukhuli syahri Ramadan. Yang artinya adalah, sesungguhnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merenovasi dirinya, memperbaiki dirinya, wa tuzayyinu, dan bahkan menghias dirinya, minal hawli ilal hawli, dari tahun ke tahun. Mengapa demikian? Liduhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan suci Ramadan. Dan bahkan Rasul menyampaikan, fa idza kana awwalu lailatin min Ramadan habbat rihun min tahtil arsy. Ketika datang awal mula atau awal malam bulan Ramadan, maka meniup satu angin, yuqalu laha al-mathirah, angin tersebut dinamakan angin Mathirah. Patas puku waroka syajaratil jannah, angin tersebut menerpa dedaunan-dedaunan pepohonan yang ada di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahila qal masari, dan menerpa gelang-gelang yang berada di daun-daun pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga dari terpaan angin tersebut payusma'u lidzalika toninun lam yasma'is sami'una ahsana minhu, sehingga dari terpaan suara tersebut terdengar satu suara oleh para pendengar-pendengar yang suara tersebut lebih baik, dan bahkan tidak ada suara yang lebih baik dari suara terpaan angin tersebut. Dan bahkan bukan hanya saja surga menghias datangnya bulan suci Ramadan, bahkan kata Rasulullah, wa tuzayyinul hurul 'ain, dan bahkan bidadari-bidadari pun ikut menghias, ikut berhias diri. Hatta yaqifna baina syarafil jannah, sehingga bidadari tersebut berdiri di antara kemuliaan surganya Allah Subhanahu wa taala sambil menyeru payunadina, hal min khatibin ilallahi payuzawiju. Bidadari tersebut berseru kepada seluruh manusia, hal min khatibin, apakah dari orang-orang yang hendak melamar pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menikahkan orang tersebut kepada bidadari-bidadari tadi. Ini menandakan bahwa datangnya bulan suci Ramadan bukan hanya saja surga Allah berhias, bahkan bidadari yang ada di surganya Allah pun berhias. Dan bahkan bidadari bertanya kepada malaikat Ridwan alaihissalam, ya Ridwan, ma hadzil lailah, wahai malaikat Ridwan, malam apa ini? Payujibuhun nabi talbiyah, ya khairatul hisan. Kemudian malaikat Ridwan pun menjawab, hadihi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Malam ini adalah merupakan malam pertama bulan suci Ramadan. Futihat abwabul jinan, pintu-pintu surga terbuka dengan lebar. Untuk siapa? Lissaimina min ummati Muhammadin, untuk umat-umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Begitu hebat, begitu mulia daripada kemuliaan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat kekuatan, taufik hidayah sehingga bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini saja penyampaian saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar hanya di Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.